Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada khodam Abah Guru sekumpul waktu itu pernah melihat Abah Guru sedang memilah uang, yang mana uang-uang tadi dipisahkan oleh beliau menjadi dua bagian. Satu bagian disimpan dan satu bagian lagi dibakar. Maka terkejutlah khodam yang melihat tadi dan bertanya-tanya dalam hati, "Mengapa uang itu dibakar? Sungguh sayang sekali." Kemudian khodam itu pun mendekat dan bertanya kepada Abah Guru, "Bah, mengapa uangnya dibakar? Kan sayang." Abah Guru menjawab dengan tersenyum, "Kamu ingin tahu kenapa?" Maka dijawab, "Iya, Abah." Kemudian Abah Guru mengambil sisa-sisa uang yang masih belum dibakar, dan di saat itulah uang tadi diperah dengan tangan beliau sendiri. Maka keluarlah darah dari uang tersebut yang membuat khodam tadi terkejut. Abah Guru pun tersenyum dan berkata, "Nah, sekarang kamu sudah tahu mengapa aku membakar uang ini. Karena uang ini adalah uang haram dan bercampur dengan subhat." Masya Allah, itulah sebagian kecil dari karomah Abah Guru. Karena setiap makanan, minuman, uang, dan lain-lain dari semua itu ada yang berkata dengan Abah Guru, "Jangan makan aku, jangan minum aku, karena aku mengandung yang haram." Semua itu karena Allah cinta dan sayang kepada hamba-hamba solehnya. Maka Allah pelihara seluruh anggota tubuhnya agar terhindar dari maksiat. Bagaimana tanggapan Anda tentang video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karomah Wali atau Kakawi Channel. Dan jika Anda suka silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.